Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berjumpa lagi kita ya guys ya. Pada video kali ini saya akan unboxing paketan reel dari Iroli, Mas Bro. Jadi di sini saya kedatangan paket Iroli Exit yang size 800 ya Mas Bro. Saya belinya di Shopee dengan harga kisaran 325.000, Mas Bro. Sama ongkir-ongkirnya. Untuk packing ya lumayan lah, walaupun hanya berbalutkan dengan kantong plastik dan satu lapis kardus, tapi good job lah buat kurirnya ya. Paket minim penyok, bahkan dikit sekali penyoknya tadi, cuma di sudut itu aja yang kelihatan kebuka dikit. Oke, di sini kita tarik ya. Agak susah Mas Bro. Wih, mantap Mas Bro. Mulus kotaknya. Iroli Record Breaker. Pemecah rekor Exit ya, kita tarik. Oh ya, di sini pas ya, sesuai barang yang datang dengan pesanannya, size 800. Kok untuk kotaknya warnanya hitam emas Mas Bro, murah tapi mewah ini Mas Bro ya. Inilah spesifikasi sekilasnya yang bisa dibaca di kotak. Oke, di sini langsung saja kita buka Mas Bro. Kita lihat dalamannya seperti apa. Agak susah ya bukanya. Perlu alat bantu nih. Oh ya, di sini kita buka pakai mistar aja ya Mas Bro. Kalian kita ukur diameter lebar kotaknya berapa senti. Sini sekitar 11,5 senti. Oke, kita buka perlahan-lahan Mas Bro, biar satisfying, biar puas ya bukanya, biar nggak sobek juga Mas Bro. Oh ya, di sini kita nampaknya mendapatkan bonus berupa snap ya Mas Bro, snap mini ini Mas Bro, 6 kilo doang itu. Kecil ya, di sini langsung ada handle, double handle-nya yang bentuknya sangat cantik Mas Bro ya. Oh ya, ini jadi salah satu alasan saya tanpa pikir panjang Mas Bro buat meminang reel ini Mas Bro, karena kalau di online-online reel double handle seperti ini berkisar antara 175 sampai 200-an lebih Mas Bro. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan double handle-nya Mas Bro, dan juga dengan reel-nya ya. Double handle-nya ini jadi salah satu faktor yang sangat memikat saya Mas Bro untuk memiliki reel ini. Ya, di sini langsung ada reel-nya dan dibungkus menggunakan bubble wrap ya Mas Bro. Dan di situ ada buku panduan atau manual book Mas Bro. Kita cek dulu manual booknya. Nah, segitu ya. Ini ya, apanya? Manual booknya. Cukup sangat ini Mas Bro. Sangat spesifik ini Mas Bro, dan bisa membantu untuk jikalau kita ingin melakukan servis sendiri ya. Buku panduan ini akan menjadi alat yang sangat membantu ya Mas Bro. Oke, di sini kita cek reelnya.
Masya Allah mas bro, mulus mas bro, untuk bodinya juga ringan, enteng, dan terlihat kokoh mas bro. Tapi jujur di sini ya, saya rasa spoolnya agak tipis mas bro, dibandingkan rel Ryobi Ranmi saya yang satunya mas bro. Ya wajar lah, namanya juga real murah ya. Tapi untuk standar harganya menurut saya ini sudah sangat-sangat worth it lah mas bro. Mungkin dibikin tipis agar ringan juga mas bro, dan nyaring suaranya. Oke, di sini kita coba pasang ya. Nah gitu mas bro, mulus putarannya mas bro. Sini saya coba, tapi agak takut itunya, takut rusak ya karena barang baru. Jujur di sini mas bro, kayaknya dari pabrikannya kurang pelumas kayaknya mas bro, agak sedikit berat gulungannya. Oke, di sini kita cek spoolnya, kita cek dalamannya, dan juga kita lihat drag washernya ya mas bro. Ini gak mau copot nih mas bro, kurang banyak muter. Ya, di sini kita udah mendapatkan seal tadi di situ, joss untuk washernya ya mas bro. Saya males bongkar-bongkar itu, tapi udah kelihatan itu karbonnya, washer karbonnya. Dan untuk clickernya seperti ini bentuknya mas bro. Wow, nyaring suaranya mas bro. Kita coba dengar. Oke, kita pasang lagi mas bro. Oke teman-teman, untuk impresi pertama saya pada reel ini, yang pertama reel ini secara look atau tampilan sangat cakep ya teman-teman. Udah berbekal dengan body carbon dan double handle seperti ini, sekilas terlihat seperti reel dari Ryobi dan menggunakan handle Gomexus. Ini kalau ditambah reel stand bakal cakep nih teman-teman. Menurut saya reel ini sangat worth it ya untuk dimiliki. Secara di harga 300.000 udah dapat reel secakap ini dan dapat double handle juga teman-teman. Double handlenya aja kalau beli udah berapa ya?